Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bapak ibu, para pemirsa, semua yang ada di rumah, bahwa pada hari ini di Musola Al Koroni Papungan ini ada buka bersama yang sebelumnya ada pengajian, yaitu mungkin setiap minggu sore jam 5. Alhamdulillah itu untuk teman-teman semua yang ada di Kecamatan Kaligoro, jadi para bapak-bapak NU, juga dari jamaah-jamaah masjid yang ada di Kota Blitar, seluruhnya mulai dari Masjid Pancasila Turi, selamat sore Pak Kiai Maskur, juga Masjid Al-Barok Kota Blitar, selamat sore Bapak Kiai Sakrib, juga jamaah-jamaah pengajian yang lain. Ini bisa dilihat bahwa antusiasnya Bapak Ibu telah mengikuti pengajian ini sedang berbuka bersama. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kedatangan tamu dari Magetan Semboro, jumlahnya ada 9 orang. Nah, itu ikut pengajian di sini termasuk ya untuk berbuka puasa bersama-sama. Ini adalah dari Magetan Semboro ya. Dari Magetan Semboro yang alhamdulillah oleh Allah didatangkan dari jauh-jauh ke sini untuk mengikuti pengajian di bulan Ramadan yang pada waktu sekarang ini Bapak ini juga akan ikut. Monggo Pak buka. Nah ini Mas Arif, Nah Mas Arif alhamdulillah. Ini juga rumahnya mana? Bendogrit ini. Yang dari Bendogrit juga ada yang datang untuk mengikuti pengajian bulan Ramadan. Jadi karena pengajian itu adalah ngaji wajib, maka bagi banyak orang-orang muslim yang sadar tentang keilmuan, akhirnya mereka banyak yaitu untuk mengikuti pengajian di Musola Al Koroni. Monggo Bu, ditemui monggo. Bisa dipun lihat niki para pemirsa dimanapun yang berada, niki ibu-ibu kami akan berbuka puasa niki. Anak botok nono kelupan lah ini. Anu. Wah, termasuk ini Pak Yasin, ini namanya Pak Yasin. Ini termasuk yang ngelola musola ini, Bapak Muhammad Yasin. Dulu ini pensiunan tentara. Alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan untuk yaitu merawat musola. Walaupun musolanya jelek, ternyata jamaahnya banyak sekali nih para pemirsa semua. Lek tak soteng lek. Hah? Yo. Enak muak ya. Enak muluk. Moga bae moga. Nah ini teman kita, saudara kita, seagama, seiman. Ini dari Kaligoro aja, dari Tumpang. Ini yang sepuh ini adalah dari Temboro. Alhamdulillah. Aslinya mana Pak? Banyumas. Aslinya Banyumas, jauh dari Banyumas
datang ke Papungan untuk mengikuti pengajian. Wah, sip. Moga Bu dikontribusi moga kasih kata nanti. Baik, jahat yang semangat ini akan dilihat ke anu di seluruh Indonesia. Teman-teman dari Temboro. Halo teman-teman Kanigoro, dari para teman-teman Kanigoro, ini teman kita sesama muslim. Alhamdulillah mereka ahlu sunnah wal jamaah, bertuhan satu, bernabi satu, Nabi Muhammad, kitabnya satu, Al-Quran. Biasa zikir, biasa tahlil, biasa dakwah. Insyaallah.